Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat hidayah, inayah dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Karena tanpa kedua nikmat ini, segala kegiatan yang kita lakukan tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kalian semua ketahui, nikmat Islam ini tidak diberikan kepada semua orang. Oleh karena itu, kita selaku orang yang beriman, kita harus senantiasa bersyukur. Karena Allah telah menanamkan keimanan itu di hati kita. Dengan begitu, kita termasuk seseorang hamba yang dipilih Allah. Dan Allah juga menginginkan kita menjadi manusia yang baik. Karena dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan difahamkan tentang perkara agama. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya lah kita dapat menikmati manisnya Islam dan kita masih bisa merasakan perjuangan hingga hari ini dan menit detik ini. Kaum muslimin rahimakumullah, memang benar jika dikatakan bahwa sebagian manusia itu adalah orang yang tidak mau bersyukur atau tidak pandai berterima kasih. Bagaimana tidak? Ketika Allah Ta'ala telah begitu banyak memberinya nikmat, baik yang sifatnya zahir ataupun nampak maupun batin. Hal itu tidak membuat mereka sadar, tergerak untuk semakin menambah ibadah mereka kepada Allah. Meskipun bukan berarti Allah butuh terhadap ibadah tersebut sebagai balasan atas nikmat yang telah Allah berikan, bahkan sebaliknya, kenikmatan itu justru membuat mereka semakin jauh dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana sikap yang benar yang harus dilakukan oleh seorang hamba? Kewajiban seseorang hamba adalah bersyukur dan tidak kufur. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahumullah berkata, yakni bersyukurlah kalian terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, dan juga terhadap tercegahnya azab dari kalian. Di dalam syukur harus terkandung pengakuan dan kesadaran bahwa nikmat itu semata-mata dari Allah. Zikir dan pujian yang diucapkan melalui lisannya serta ketaatan anggota badannya untuk semakin tunduk dan patuh dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Beliau menambahkan, dan karena lawan dari syukur adalah kufur, maka Allah Ta'ala telah melarang darinya. Dan janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Yang dimaksud dengan kufur di sini adalah sesuatu yang menjadi lawan dari syukur, yakni kufur terhadap nikmatnya. Namun terkandung juga di dalamnya makna kufur yang sifatnya umum. Yang paling besar adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berbagai jenis macam dan jenis maksiat. Menjadi hamba yang bersyukur merupakan salah satu makom atau derajat yang tinggi dari seseorang hamba. Rasa syukur itulah yang dapat membuat seseorang hamba menjadi sadar dan termotivasi untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diceritakan dari Nabi bahwasanya beliau sholat pada malam sehari sampai bengkak kakinya. Ketika ditanyakan kepada beliau, mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Padahal sesungguhnya Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosamu yang telah lewat ataupun yang akan datang. Maka Rasulullah menjawab, tidakkah aku ingin menjadi hambanya yang bersyukur? Sehingga ketika mengetahui sebelum dia terusir ke dunia, dia berjanji kepada Allah Azza wa Jalla untuk menggelincirkan manusia dan akan menghalangi mereka
untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Allah menciptakan perkataan iblis ini, kemudian sungguh kami akan kami datangi mereka, Bani Adam, dari arah depan, arah belakang, samping kanan, samping kiri mereka, sehingga tidak akan kau dapati kebanyakan dari mereka yang bersyukur. Dan terbuktilah apa yang dikatakan oleh iblis, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, yang artinya, dan sedikit sekali golongan hambaku yang mau bersyukur. Termasuk bersyukur adalah kita menerima apapun yang ada pada kita saat yang ada pada diri kita saat ini, baik yang sedikit maupun yang banyak. Karena hakikatnya kenikmatan yang kita terima itu tiada terkira banyaknya. Allah berfirman, yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan yang benar datang dari Allah yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datang dari saya pribadi sebagai manusia yang biasanya tidak pernah luput dari kata salah, khilaf ataupun dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the best.